29, giliran ke-16. Nomor urut peserta 29, giliran ke-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad-din wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Pemuda dan Pemudi sebagai Aset Masa Depan Bangsa. Hadirin ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika kita berbicara soal remaja dan pemuda, pastinya kita akan teringat pada salah satu slogan Insinyur Soekarno yang bunyinya, berilah aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Dan Syekh Mustafa Al-Gulaini juga pernah mengatakan, sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat dan di kaki merekalah kehidupan umat. Maka dari itu, remaja dan pemuda dianggap sebagai semangat yang tidak pernah redup, keberanian yang tidak pernah luntur, dan kekuatan yang tidak mudah hancur. Namun, bagaimanakah kondisi generasi muda Indonesia saat ini? Banyak di antara mereka yang terjerumus narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan banyak kelakuan buruk lainnya. Tentunya hal semacam ini sangatlah berbahaya bagi bangsa kita, karena bangsa Indonesia membutuhkan para pemuda yang memiliki semangat juang tinggi, berjiwa nasionalisme, bertanggung jawab, tegas, tekun, berani, dan religius. Pertanyaannya, masih adakah pemuda dengan jiwa seperti itu di zaman ini? Sama seperti halnya sebuah peradaban, pembentukan karakter generasi muda tidaklah terlahir begitu saja. Terlebih generasi muda harapan bangsa
yang memiliki karakter cerdas, berjiwa nasionalisme, religius, dan nilai-nilai idealis lainnya. Dibutuhkan adanya upaya pembentukan karakter generasi muda yang semacam itu. Namun bukan hanya sebatas harapan, keinginan, atau bahkan impian kosong dalam mewujudkannya. Lantas, apa yang dapat dilakukan oleh para orang tua demi membentuk karakter idealis para pemuda? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 24 hingga 25 yang berbunyi: maka dapatlah dipahami bahwa cara orang tua
dalam membentuk karakter remaja dan pemuda, hendaknya membatasi antara dirinya dengan hatinya. Syekh As-Samarkandi di dalam tafsirnya Bahrul Ulum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan yahulu bainal mar'i wa qalbi ialah membatasi antara orang mukmin dengan kemaksiatannya yang dapat mengarahkannya dan mendekatkannya kepada api neraka, serta membatasi antara orang kafir dengan ketaatannya yang dapat mendekatkannya kepada surga. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan dan memerintahkan kepada kita untuk selalu bersabar dalam mendidik dan membentuk karakter remaja dan pemuda, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, "Fasbir inna wa'dallahi haqqu wa la yastakhifannaka wa la kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat Allah ini menggelisahkan kamu. Quran Surah Ar-Rum ayat 60. Hadirin rahimakumullah, Syekh Abdurrahman bin Nas Al-Saudi di dalam tafsirnya menjelaskan ayat tersebut. Bersabarlah terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan terhadap apa yang telah dipanjatkan kepada Allah, meskipun engkau dapatkan di antara mereka ada yang membangkang. Penjelasan ayat tersebut menunjukkan bahwa betapa beratnya mendidik dan membentuk karakter remaja dan pemuda yang berkepribadian muslim sejati, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu bersabar di dalamnya. Oleh sebab itu, revolusi mental generasi Indonesia haruslah menjadi tekad kita bersama. Hal ini ditujukan untuk membentuk karakter bangsa yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat ulang Raja Wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Sebagai contoh remaja dan pemuda, sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka dari itu, sudah bukan waktunya lagi kita untuk terburuk.
Kini saatnya kita untuk bangkit, menatap jauh ke depan, tinggalkan masa kelabu, tinggalkan segala hal negatif yang kita lakukan. Kembangkan potensi yang kita miliki, lakukan perubahan pada negeri ini. Bawalah nama besar Indonesia ke dunia internasional. Demikianlah syarah Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada yang salah. Sesungguhnya yang salah datangnya dari kami, dan yang benar datangnya dari Allah. Fastabiqul khairat la'allakum tattaqun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.